Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gus Wisnu. Sahabatku, pada hari ini Minggu tanggal 8 Agustus 2021, Gunung Merapi kembali menyemburkan awan panas yang mengarah ke barat daya, tepatnya di Sungai Bebeng Kaliurang atau Surumbung. Semburan awan panas diperkirakan berjarak sekitar 2 km dari titik semburan. Sahabatku, sampai saat ini ada beberapa wilayah yang terdampak hujan abu. Tercatat ada 13 desa dari 4 kecamatan. Yang pertama, Kecamatan Sawangan, yaitu Desa Kapuhan, Desa Gantang, Desa Jati, Desa Krogowanan, dan Desa Podosoko. Yang kedua, Kecamatan Dukun, yaitu Desa Sengi, Desa Paten, dan Desa Krinjing. Yang ketiga, yaitu Kecamatan Candimulyo, yaitu Desa Tampir Kulon, Desa Tampir Wetan, dan Podosoko. Dan yang keempat adalah Kecamatan Tegal Rejo. Ada dua desa yang terdampak, yaitu Desa Banyusari dan Desa Soroyudan. Sahabatku, itu tadi beberapa wilayah, baik kecamatan maupun desa, yang terdampak awan panas atau hujan abu. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang terdampak ini mendapatkan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran. Dan semoga Gunung Merapi segera tenang, tidak semakin parah, ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, bisa kita saksikan di sini akibat hujan abu, ya, ini tanaman tembakau milik petani yang seharusnya siap panen tapi terkena hujan abu. Sahabatku, sudah sejak
hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 Gunung Merapi menyemburkan awan panas sekitar pukul 14.35 WIB yang berlanjut pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 ya. Itu terjadi hujan abu yang mengakibatkan terdampak di beberapa wilayah tadi ya. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Sahabatku, dan ini coba kita pantau Gunung Merapi yang sedang aktif ya. Sahabatku, kita saksikan di sini semburan awan panas mengarah ke Serumbung atau tepatnya di Sungai Bebeng Kaliurang. Dan semburan awan panas tersebut diperkirakan berjarak sekitar 2 km dari titik semburannya. Baik sahabatku, semoga tidak terjadi musibah yang lebih besar yang tidak kita inginkan. Ikuti terus channel Gus Wisnu. Semoga bermanfaat, semoga diberikan kesehatan selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.